Hai, nama saya Marina. Saya akan membantu Pak Wirawan sebagai co-host di judul yang terdiri dari dua part ini, yaitu Cara Aneh Atasi Insomnia. Yuk, kita sama-sama pelajari di seri pertama ini, agar kita terhindar dari kesulitan tidur. Hai, welcome to Hydrofarm TV. Nama saya Wirawan. Hari ini kita membicarakan judul video Cara Aneh untuk Mengatasi Insomnia yang terdiri dari dua part video dengan judul yang sama. Kami akan rilis dua video ini secara berturut-turut dalam dua minggu dan akan rilis di setiap hari Senin pada jam 7.30 pagi. Anda bisa mendapatkan banyak tips and trick tentang bagaimana kita mengatasi susah tidur dengan cara yang alami dan sangat efektif. Apakah kita selalu berjuang setiap malam supaya bisa tidur? Padahal badan begitu lelah, tetapi tetap saja terjaga. Sejatinya, setiap orang memiliki jam tidur masing-masing. Kalau kita merasa ngantuk dan lelah di siang hari dan terjaga di malam hari, besar kemungkinan mengalami insomnia. Insomnia adalah gangguan yang menyebabkan penderitanya sulit tidur atau tidak cukup tidur meski terdapat cukup waktu untuk melakukannya. Gangguan ini bisa bertampak pada aktivitas penderita keesokan harinya. Gangguan tidur di malam hari alias insomnia adalah kondisi yang umum dan bisa terjadi pada siapa saja. Insomnia yang terjadi sesekali bukanlah kondisi yang berbahaya. Namun, bila telah berlangsung lama kondisi tersebut, perlu diwaspadainya. Secara umum, waktu tidur yang ideal bagi orang dewasa adalah 7-8 jam setiap malamnya. Insomnia dapat disebabkan oleh kebiasaan mengonsumsi minuman berkafein atau alkohol hingga masalah psikologis seperti stres, depresi, dan gangguan cemas. Orang yang mengalami insomnia umumnya akan melakukan apa saja untuk mengembalikan pola tidur yang normal. Ternyata masih banyak beberapa jenis terapi atau tips lain untuk mengatasi insomnia. Mulai dari terapi yang sederhana hingga cara-cara yang cenderung aneh. Marilah kita bersama-sama pelajari cara yang aneh atau yang alami supaya kita bisa tidur nyenyak pada malam hari dan juga mengatasi insomnia ini. Kenapa ya insomnia itu bisa terjadi? Masalah emosional seperti stres, kecemasan, dan depresi menyebabkan setengah dari semua kasus insomnia. Namun kebiasaan siang hari, rutinitas tidur, dan kesehatan fisik mungkin juga berperan. Insomnia tidak bisa hilang begitu saja. Dan ini biasanya terkait dengan masalah mental atau fisik yang mendasarinya. Penyebab emosional dan psikologis lainnya termasuk kemarahan, kekhawatiran, kesedihan, dan trauma. Banyak kondisi dan penyakit medis dapat menyebabkan insomnia, termasuk asma, penyakit Parkinson, hipertiroidisme, reflux asam atau GERD, penyakit ginjal, dan kanker. Mengonsumsi obat-obatan tertentu juga dapat mengganggu waktu tidur, termasuk antidepresan, stimulan untuk ADHD, yaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder, kortikosteroid, obat tekanan darah tinggi,
termasuk obat pilek dan flu yang mengandung alkohol, dan pil pelangsing. Nah, sekarang marilah kita sama-sama mempelajarinya, cara aneh yang efektif untuk mengatasi insomnia. Cara nomor satu adalah lawan rasa kantuk. Hal ini mungkin terdengarnya aneh, tetapi mengatasi insomnia ternyata bisa dilakukan dengan melawan rasa ngantuk di malam hari. Cara ini bisa membantu merangsang rasa ngantuk, sama seperti saat menahan atau melawan rasa ngantuk di siang hari. Melakukannya adalah cara yang sama pada malam hari, disebut-sebut malah bisa membuat tubuh dan mata mengantuk. Memberi sugesti tubuh untuk melawan ngantuk malah akan membuat otak menerjemahkannya sebagai bentuk perintah untuk tidur. Nomor dua adalah mendengarkan suara nafas. Orang yang mengalami insomnia sering disarankan untuk mendengarkan musik sebelum tidur. Tapi ada cara aneh yang disebut lebih efektif untuk mengatasi gangguan tidur, yaitu mendengarkan suara nafas sendiri. Saat kesulitan tidur, cobalah untuk memfokuskan tubuh dan dengan serta rasakan setiap tarikan dan hembusan nafas sendiri. Cara ini disebut bisa membuat tubuh lebih tenang dan mudah untuk tertidur. Cara nomor tiga adalah memutar bola mata. Sudah memejamkan mata, tetapi rasa kantuk tak kunjung datang. Kalau ini yang terjadi, cobalah untuk memutar bola mata 3 kali ke dalam keadaan mata tertutup. Cara ini disebut bisa merangsang hormon tidur dan membuat rasa kantuk cepat datang. Nomor 4 adalah melemaskan tubuh. Kunci untuk cepat tertidur adalah dengan membuat tubuh merasa tenang dan rileks. Salah satu cara bisa dilakukan adalah menekuk jari kaki. Lakukan ini dengan posisi berbaring, terlentang dengan kaki menghadap ke atas. Setelah itu, lekukan jari-jari kaki, kemudian lepaskan kembali. Ya, melakukan cara ini pada jari-jari tangan dan ulangi sampai tubuh merasa santai serta tenang. Atur juga pernafasan agar lebih rileks dan rasa kantuk cepat datang. Cara nomor 5, bangunlah bila sulit tidur. Jika tidak bisa tidur, misalnya udah 20 menit, bangunlah dari tempat tidur dan lakukan sesuatu yang lain. Misalnya, duduk sebentar, melakukan peregangan, membuat suasana tenang, dan coba untuk tidur lagi. Jangan menggunakan komputer, telepon, atau menonton TV, karena semua aktivitas ini dapat membuat masalah tidur menjadi lebih buruk. Bangun dari tempat tidur ketika tidak bisa tidur membantu memutuskan siklus menghubungkan tempat tidur dengan emosi negatif. Nomor 6 adalah mengonsumsi buah kiwi dan jus pala. Buah kiwi sendiri mengandung melatonin yang cukup tinggi. Kandungan melatonin merupakan zat membantu untuk mendapatkan waktu tidur dengan yang baik. Jus pala mengandung serotonin, merupakan zat membantu untuk tidur lebih mudah. Nomor 7 adalah lavender. Manfaat lavender dapat meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan meningkatkan kualitas tidur. Hasil penelitian di 2014 menunjukkan bahwa kapsul minyak lavender bermanfaat memperbaiki pola tidur para penderita depresi ketika diminum dengan antidepresan. Lavender juga dapat mengurangi kecemasan dan tidur lebih baik. Minumlah 20 hingga 80 mg lavender setiap hari atau gunakan sesuai petunjuk.
Selain itu, menambahkan minyak essential lavender ke diffuser, menyemprotkannya ke bantal atau minum teh lavender juga oke. Lavender biasanya sangat aman digunakannya. Namun, mengonsumsi lavender berlebihan dapat menyebabkan sakit kepala, sembelit, atau mual. Sebaiknya konsultasi terlebih dahulu dengan dokter kesayangan Anda. Cara nomor 8 adalah mandi dengan air hangat. Salah satu cara efektif untuk menghilangkan insomnia adalah mandi dengan menggunakan air hangat. Efek air hangat yang digunakan memberikan dampak relaksasi pada tubuh kita. Nomor 9 adalah hindari penggunaan gadget. Hindari penggunaan gadget ketika memasuki waktu tidur. Meskipun sulit, kegiatan ini cukup ampuh menghilangkan gangguan tidur atau insomnia. Cahaya yang keluar dari gadget itu sendiri menyebabkan rangsangan pada otak yang mengakibatkan sulit tidur. Nomor 10, mendapatkan sinar matahari pagi. Jangan ragu untuk melakukan berjemur di pagi hari sekitar jam 9 pagi. Banyak manfaat melakukan berjemur, salah satu untuk mengurangi gangguan tidur yang dialami. Menikmati sinar matahari pagi selama 5-10 menit akan meningkatkan daya tahan tubuh. Tidak hanya itu, berjemur juga meningkatkan jumlah vitamin D yang ada dalam tubuh, juga meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nomor 11, menerapkan gaya hidup sehat. Selain pola tidur yang baik, menerapkan pola hidup sehat juga penting untuk dilakukan. Pola hidup ini dapat dilakukan dengan mengatur pola makan, mengurangi stres, dan beberapa olahraga secara rutin selama 30 menit setiap harinya. Nah, sebagai summary, kita sudah saksikan 11 cara yang unik dan alami untuk bisa mengatasi insomnia. Kita akan berlanjut di video part 2 dengan judul Cara Aneh Untuk Mengatasi Insomnia ini dirilis pada hari Senin jam 7.30 pagi. Di part 2 ini, kita masih ada 10 cara yang unik dan alami untuk kita bisa mengatasi insomnia ini. Nah, apabila kita sakit, dokter yang bisa mengobatinya. Tapi kalau mau hidup sehat cara alami, bagaimana ya? Silakan klik tombol subscribe dan share di channel kami, Hydrofarm TV Indo. Di sini banyak video dan tips kesehatan, termasuk cara makan buah sayur yang tepat dan pola makan yang benar. Semua video yang akan membawa kita ke arah hidup lebih sehat dan serba alami. Kalau perlu info lebih lanjut, silakan ketik www.hydrofarm.co.id. Kami berkomitmen untuk terus memberikan konten berkualitas tinggi. Jika ada ide atau permintaan khusus untuk konten yang ingin Anda lihat di masa depan, silakan beritahu kami. Dan juga kalau ada pertanyaan, silakan ketik langsung di channel ini. Nanti saya dan tim yang akan menjawab pertanyaan Anda. Good in, good out. Sampai jumpa. Thanks for watching.